kantor ibu, gak kain. Saya kira kalau ibu itu istrinya dari rektor, jadi kayak rektor ibu saja kan ada siapa ibu ya. Rektor ibu ya kain Palangkaraya. Jadi saya jalan pada kesempatan ini kami hormati para kantor Menteri Agama Kota Palangkaraya, kami hormati anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang mewakili dari Masjid. Terima kasih atas kehadirannya. Kami hormati pengurus FKUB dan Jakarta Unsur yang hadir bersama kita pada kesempatan ini. Kami hormati Bank Mitra dari Kementerian Agama, dari PSI, dari Mandiri, dan dari BRI di Palangkaraya bersama kita, Bapak Ibu panitia, hadirin hadirat sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita mengikuti acara syukuran, dan ini salah satu bentuk rasa syukur kita. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, kita bisa melaksanakan mengikuti kegiatan acara syukuran dalam momentum Hari Amal Bakti Kementerian Agama ke-78 tahun 2024, yang pada saat ini pada gilirannya tahun ini ditempatkan di IHKI Tamu Kenyang. Mungkin tahun depan nanti ya kain tahun 2025. Salawat dan salam kita haturkan kepada kita besar Sultan Mahdi Salam serta keluarga dan kemudian. Pada kesempatan yang berbahagia ini, pertama menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Pak Rektor ya kain Jajaran yang menjadi tempat kegiatan kita melaksanakan apel dan yang lainnya di PA ini luar biasa persiapan sampai dengan pelaksanaannya. Saya kira ini pelaksanaan dengan sukses di bawah komando Pak Rektor PA dan jajaran sehingga bisa kita laksanakan. Dan ini perlu kita pertahankan, kita lestarikan pelaksanaan apel dan peringatan Hari Amal Bakti ini dengan penggabungan. Penggabungan ada lima, Kanwil, Kemenak Kota, IAIN, IAIN, dan IAIN. Ini ada lima penggabungan. Sebenarnya boleh-boleh saja masing-masing melaksanakan. Akan tetapi kita ingin menunjukkan kepada masyarakat, kepada umat bahwa keberagaman di tengah-tengah perbedaan kita mampu bergabung dengan bisa melaksanakan dengan sukses. Dan itu juga salah satu akreditasi sebagai teladan, sebagai folklor bagi bahwa Kementerian Agama itu di tengah keberagaman dan perbedaan-perbedaan mampu untuk menciptakan kebersamaannya. Jadi penerapan implementasi generasi beragama ini salah satu dari segala perbedaan-perbedaan kita bisa dengan kebersamaan kita dari IHKIN, 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 Kanwil dan teman-teman. Dan tidak harus kalau dilaksanakan harus bergabung tidak, akan tapi alangkah bagusnya kebersamaan kita melaksanakan kegiatan ini dengan bersama-sama dengan secara bergantian menjadi tuan rumahnya sebagai pelaksana tempat kegiatannya. Bapak Ibu sekalian, memang sebentar lagi kita akan menemui Perpres dan tentunya sebagaimana sambutan dari Pak Menteri Agama tadi bahwa ASN
ASN, khususnya di Kementerian Agama, itu ditekankan harus bersifat netral. Ya, sebenarnya semua ASN netral. Cuman ingin mengingatkan kembali, dalam konteks film atau Pilpres ini kita berada pada posisi netral semua. Dan kita mampu dari sudut keagamaan, kita mampu merawat dan menjaga dengan keberagaman dan perbedaan-perbedaan yang sampai akan memicu terjadi pecah belah, kemudian terjadi pertikaian. Agama tentu harus dirawat dengan sebaik-baiknya. Dan momennya Pilpres atau politik ini kadang-kadang bisa diinginkan orang-orang pihak-pihak tertentu. Oleh karena itu kita harus kita jaga tugas dari Kementerian Agama untuk merawat dan menjaga keharmonisasian semua umat. Kementerian Agama adalah milik semua. Makanya Indonesia hebat adalah bersama. Indonesia hebat bersama. Jadi kehebatan Indonesia itu adalah didukung oleh semua. Makanya kita harus mampu juga memberikan layanan kepada semua. Kalau perguruan tinggi bisa memberikan pemikiran-pemikiran keterkaitan dengan merawat dan menjaga kerukunan umat beragama. Kemudian pada Kementerian Agama dalam hal ini yang berada di lapangan langsung berhadapan dengan masyarakat itu para penyuluh agama, bawa pembinaan agama, penyuluh agama semua agama itu langsung berhadapan dengan masyarakat. Tentunya harus bisa menjaga keterangan penyuluh kita yang ada di daerah langsung berhadapan dengan masyarakat. Terus kita lakukan pembinaan kepada para penyuluh agama kita yang ada di lapangan, yang ada di desa-desa, itu langsung berhadapan dengan masyarakat. Bapak Ibu sekalian, terus kita lakukan pembinaan kepada para penyuluh-penyuluh agama kita yang berada di lingkungan, yang langsung berhadapan dengan masyarakat, sehingga mampu memberikan keteladanan karena kita ini sebagai pelopor generasi. Karena kita juga, kita harus berada di tengah-tengah. Jangan ekstrem kiri, jangan ekstrem kanan. Mampu kita memposisikan diri, terus berada di tengah-tengah. Sehingga bisa terciptalah suasana keharmonisan dan kedamaian bersama. Dan mudah-mudahan dalam momen peringatan Hari Amal Bakti yang ke-78 tahun 2024 ini, terus kita tingkatkan keharmonisan dan kita tingkatkan pelayanan kepada semua seperti ini. Hadirin sekalian, pada kesempatan ini kami mengucapkan selamat Hari Amal Bakti Kementerian Agama yang ke-78 Indonesia hebat bersama. Demikian akan disampaikan terima kasih. Maaf, betul-betul kita mencari selamat.